saya Dr. Warren Low, saya adalah pakar perunding urology. So Uroflow ini sebenarnya boleh digunakan untuk budak yang kecil sampai golongan yang tua, ya. Dan juga tak kisah sama ada lelaki ke atau perempuan. Bila seseorang itu didapati ada masalah, sama ada dari segi pundi kencing atau dari masalah saluran kencing atau juga masalah prostat. Mereka tidak dapat kencing dengan lawas atau tak lancar, rasa susah nak kencing, pergi ke tandas banyak kali terutamanya malam dan juga selepas kencing rasa macam tidak puas. Dan ada juga yang sampai teruk dapat jangkitan kuman. Selepas menjelang umur 60-an, mereka akan mendapat masalah prostat pembesaran. Pembesaran prostat itu akan menyempitkan lubang saluran kencing ini menyebabkan dia susah nak kencing. Seseorang lelaki itu cuma kena kencing ke dalam satu cangkir, ya, atau bekas dekat sini. So, you boleh nampak bekas ini, dia akan dikonekkan ke dalam satu alat yang boleh rekodkan apa jenis pattern yang seseorang lelaki itu dapat. Untuk orang yang biasa, itu bermakna tak ada masalah kencing, sama dari segi pundi kencing ke atau saluran kencing itu, dia punya flow sepatutnya macam ini. So, biasanya kami habis kencing dalam masa katakan kurang daripada 20 saat. So, kalau you dapat flow macam ini, macam satu bell shape, itu adalah cantik. Ada orang yang minum terlalu banyak air sampai dia punya flow jadi macam ini. Ya, yeah? So dia mungkin akan ambil masa lebih lama sikit untuk keluarkan kencing. So ini adalah bukan yang betul kerana setiap kali kami minta pesakit itu pergi buat test ini, kami tak suruh mereka minum terlalu banyak air untuk keluarkan kencing. So ini adalah flow untuk seseorang yang dapat masalah prostat. You boleh nampak dia punya kelajuannya tak berapa sangat. Ya, yeah? Dia macam kurang daripada 15 ml per second dan dia ambil masa lebih panjang untuk keluarkan kencing. Kalau prostat itu bukan terlalu besar sangat, kami boleh bagi ubat longgarkan prostat itu supaya kencing itu boleh keluar dengan lebih lancar. Tetapi untuk prostat yang sangat besar sampai mereka dah nyaris-nyaris kena pakai tube, dan masa itu kami akan syorkan supaya mereka sepatutnya pergi buat pembedahan untuk korekkan tengah-tengah yang sumbatan isi itu dan tinggal apa yang lubang yang besar itu supaya mereka boleh kencing dengan lebih lawas. So, banyak bergantung kepada apa sebab. So, untuk para penonton, jangan segan, jangan sembunyikan diri, cuba datang jumpa kami kerana kami kena tahu dia punya sebab supaya kami boleh bagi rawatan yang sempurna.